Adik-adik semua, kembali kita dalam seri belajar membaca alfabet. Sekarang di seri ke. Langsung saja ya. Bagian pertama, kita belajar membaca dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ditirukan ya. A. G-A-G sama dengan aga, gaga, baba sama dengan gaba, caca, gaga sama dengan caga, gaga, dada sama dengan gada, fava, gaga sama dengan faga. Selanjutnya adik-adik semua, kita coba membaca dengan menggunakan huruf kecil. A, gaga sama dengan aga, gaga, baba sama dengan gaba, caca, gaga sama dengan caga, gaga, dada sama dengan gada, fava, gaga sama dengan faga. Adik-adik semua, agar kalian semakin paham, maka kita ulangi lagi ya. Membaca dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ditirukan ya. A, gaga sama dengan aga, gaga, baba sama dengan gaba, caca, gaga sama dengan caga, gaga, dada sama dengan gada, fava, gaga sama dengan faga. Selanjutnya adik-adik semua, kita coba kembali membaca dengan menggunakan huruf kecil. A, gaga sama dengan aga, gaga, baba sama dengan gaba, caca, gaga sama dengan caga, gaga, dada sama dengan gada, fava, gaga sama dengan faga. Demikian adik-adik semua belajar membaca alfabet pada seri ini. Sampai ketemu lagi pada seri berikutnya.